Halo guys, selamat pagi. Pada hari ini kita akan buat satu konten mengenai masak daging domba. Jadi ini persiapan kami sebelum kami memasak. Ada yang membersihkan, ada yang mencuci, ada yang mencari menanak nasi. Ini asli. Halo guys. Jadi ini persiapan kami, ada yang buat tambang. Ini namanya Dai. Halo Dai. Nah ini ada yang bakar-bakar bara. Halo guys, jadi sekarang kita lagi rebus daging domba. Ini apa ini? Ini daging domba. Daging domba diambil dari mana? Domba? Bukan, maksudnya Panimo. Panimo supermarket. PNG. Jadi guys, kita dapat daging domba dari supermarket Panimo. Oke, baik. Itu mau bawa kemana? Bikin saja di sini, duduk-duduk di sini tuh. Halo, mas apa? Barang-barang. Aduh, harus ada ini. Apa? Lemon. Lemon. Ini kamu bawa. Maaf, ini terlalu siap. Laki-laki. Coba lemon. Jadi sesudah daging domba sudah matang, kita akan angkat. Bagaimana? Baru selesai direbus, diangkat, dicampur dengan minyak sedikit, baru dengan garam, bumbu-bumbu yang lain-lain, baru panggang. Siap. Selanjutnya kita akan tunggu di proses selanjutnya. Ini ada bukan begitu nak. Jadilah manusia yang bijak. Dia pun api bagus nanti deh. Kemas keras. Jadi itu terbaik. Jadi guys, kita lagi proses asar daging domba yang tadi telah direbus, sekarang lagi diasar. Jadi yang lagi asar itu Tangki, yang lagi berdiri sana itu Dai, terus yang lagi barusan kabur itu Setan.